Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Posor, channelnya Bakul Tempe. Oke, sekarang saya lagi di Pekalongan nih, mau cari ikan cupang di rumahnya Mas Tia Mangkubumi nih, yang terkenal itu di YouTube, katanya ikannya bagus-bagus. Oke, sekarang kita lihat aja videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tia ya? Iya Mas. Ini siapa ya? Ini saya dari Surabaya tadi Mas. Oh Mas Yanto dari Surabaya. Iya, monggo Mas. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, enggak apa-apa Mas ya? Saya lihat di YouTube ikannya Mas Tio bagus-bagus Mas. Saya tertarik nih Mas. Yang lagi tren yang mana Mas? Oh ini Mas, ini ikan cupang herbal ya Mas. Ini batangnya merah kayak gini. Ini bagus ini Mas. Ini lagi tren, ini saya posting mesti laku terus. Ini saya jualnya murah soalnya. Karena ini kalau di luar ini masih mahal, 300.000 masih bisa kalau yang besar itu, 500.000 bahkan kalau yang besar. Kalau saya kan jualnya kecil-kecil kayak gini ya, masih ukuran S 50.000-an. Nah, kenapa? Karena saya pengen berbagi biar orang-orang itu di daerah-daerah yang jauh yang tidak ada penjual ikan cupang herbalnya itu bisa beli. Saya kan jual online juga. Juga. Nah, jadi bisa kirim-kirim kemanapun. Ini kirimnya juga ada ya, Pak, jauh Kalimantan, Sulawesi, Medan, Aceh, itu banyak yang beli dari sana. Ini herbai. Oh, kalau yang ini kayaknya Black Samurai Mas, bolak-balik. Black Samurai. Nah, boleh dibuka ya? Ya, ini benar, ini Black Samurai yang kemarin saya upload ya, ikan-ikan ini Mas, iya. Black Samurai ini. Mungkin Mas Yanto lihatnya ini kali ya, Black Samurai ini. Iya, yang ini juga rame Mas. Ini di luar negeri itu masih mahal ikan Black Samurai ini. Nah, tapi saya jualnya murah, 50 ribuan aja ya, seperti tadi itu. Saya pengen orang-orang yang di daerah-daerah itu biar tahu, biar punya ikan-ikan tren-tren terbaru. Juga bisa diternak juga di sana ya? Ya bisa lah. Kalau cewek-cewek pasti bisa diternak, dibudayakannya pun gampang. Ini kok kecil-kecil Mas? Ini anak Anda? Iya, ini anak Anda, ini usia 3 bulan. Kalau paling baru trennya apa nih Mas ikannya Mas? Oh ya itu, yang atas itu ada Yellow Samurai sama Red Samurai. Itu terbaru, itu jarang orang-orang punya itu. Itu ikan ini itu di Indonesia masih jarang yang punya. Ini termasuk tren baru ya, jarang ada yang punya ini, harganya masih lumayan. Cuma 100 ribuan. Murah Mas? Ya murah, tapi bagi orang-orang awam ya mungkin mahal Mas ya, karena kan orang taunya kan ikan cupang itu harganya 10.000-20.000 ya, itu kata orang. Nah, kalau yang baru-baru sekarang itu harganya paling murah saya online itu 50.000 karena online, ya karena kan capek bikin packingan juga ya, macam-macam lah, rawatnya juga harus ekstra, harus bagus ikannya kalau pas di foto-foto video. Iya. Oke Mas, saya ambil yang ini nih, Black Samurai 2. Yang mana yang ini? Ya, yang ini sama yang ini ya. Oke, okay, guys. Helbonya ada ini bagus nih. Nah, ini yang merah ini bagus. Ada 3 ya, enggak apa-apa, Mas. Oh, ini 3 ini. Ya, enggak apa-apa lah. Tak ambil yang tadi. Tadi Yellow Samurai sama Red Samurai juga, Mas. Oh, itu berapa? Satu apa dua? Dua, Samurai satu, Yellow Samurai satu. Oh. Langsung aja, Mas, bungkus, Mas. Ini sekalian tak bungkus dulu ya, Mas, ya. Iya. Aman Surabaya kerja apa, Mas? Aku bakul tempe, Mas. Bakul tempe. Itu dodolan tempenya nang ndi? Nang Surabaya nang Tambak. Tepatnya Tambak Udi. Tambak Udi baru Surabaya Mas, dekat-dekat Suramadu gitu lho. Oh, dekat-dekat situ. Aku dolan nang Surabaya tak minta tempenya boleh ndak? Ya boleh ae, silakan ambil ae Mas, berapa ae? Bakul tempe duwe channel YouTube ya, zaman sekarang jos santai nak. Nah, sampean aja bakul ikan aja punya YouTube kenal bisa. Aduh emang enak sampean Mas. Ya wis, kala bungkus Mas ya. Ya wis Mas, aku buru-buru soalnya Mas mau ke tempat saudara. Guys, buru-buru aku, silakan aja.
sini naik apa lagi? Naik kereta. Naik kereta. Ya, langsung. Kereta ini ke Surabaya jam 7 malam kan? Iya. Ini Mas, kayaknya Mas. Aku mau telepon Mas ya? Iya, Mas. Ah, ya. Lo naik kapan-kapan aku nang Surabaya tak mampir ya? Iya, mampir aja Mas. Ini aku langsung aja Mas ya. Iya, monggo. Tak dibudal sih Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mas ya, jangan lupa berdoa. Iya.